Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku cuma mau ngobrol beberapa hal. Penting banget sih. Jadi setelah satu dan yang lain hal, aku sama suami memutuskan untuk mengganti nama channel ini menjadi Asakecil, channel pribadi aku. Karena setelah mengikuti YouTube Creators for Change yang di Jakarta beberapa bulan yang lalu, kayaknya kalau bikin nama channel dengan nama sebuah brand itu agak lebih riskan dibanding nama pribadi. Jadi ya, kami memutuskan untuk mengubah channel ini menjadi channel pribadi. Semoga kalian gak kecewa. Terima kasih teman-teman yang sampai sekarang udah subscribe dan setia buat nontonin. Untuk komen, terima kasih banyak. Semoga kalian gak kecewa. Jangan khawatir, kedepannya konten-konten DIY akan masih ada dan channel ini akan jadi lebih luas lagi dan akan lebih fun. Semoga kalian suka ya. Bye-bye, terima kasih banyak.